Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa maw'ala Yang saya hormati pejabat kebundur Aceh Beserta anggota forum koordinasi pimpinan daerah provinsi Aceh Yang mulia wali Nangro Aceh, PLT Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, seluruh pengurus Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Aceh, hadirin serta undangan yang saya hormati. Alhamdulillah, bersyukur syukur <coughs> kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya hari ini kita bertemu kembali di Bumi Serambi di Mekah dalam acara pengukuhan KDEKS Provinsi Aceh. Saudara-saudara sekalian, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia sejatinya merupakan ikhtiar di dalam menjawab beragam tantangan pembangunan nasional sekaligus membangun peradaban dunia yang lebih baik. Ekonomi syariah juga patut dikembangkan sebab kita ingin membangun kemajuan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan bernilai. Bagi umat Islam, ekonomi yang bernilai adalah yang sesuai dengan tuntunan Islam. Dalam Islam disebut harta yang bernilai itu harta yang mutaqawwim dan harta yang tidak bernilai itu yang gairu mutaqawwim Yang bernilai adalah suatu yang kata ulama ya juzu intifauhu. Fihalatil ikhtiar Yang boleh memanfaatkannya dalam keadaan normal Itu yang bernilai Artinya apa? Artinya harta yang sesuai dengan syariah Yang halal Yang mesyiru'ah Sesuatu mu'amalah yang tidak mesyiru'ah Yang gairu mesyiru'ah itu menurut ulama fi hukmil adab sama dengan tidak ada, tidak bernilai. Wal ma'dum syar'an kal ma'dum Yang tidak ada menurut syariah sama dengan tidak ada secara fisik. Walaupun ada karena tidak ada nilainya. Karena itu kita ingin membangun ekonomi yang bernilai yang sesuai dengan tuntunan syariah yang tidak hanya seperti kita tak ketahui syariah itu tidak hanya soal akidah syariah itu tidak hanya soal ibadah tapi juga soal muamalah yaitu masalah-masalah ekonomi dan keuangan termasuk bagian daripada muamalah selain wajib bagi umat Islam ekonomi syariah juga mengusung prinsip keadilan, inklusi, dan universal bagi seluruh umat. Artinya tidak hanya untuk orang Islam, tapi sebagai ekonomi yang rahmatan lil alamin. Aspek ini sangat vital karena tanpa pemertaan dan keadilan, pembangunan ekonomi ibarat bangunan megah tapi fondasinya tidak kuat, kropos. dan ekonomi syariah ini tidak hanya berada di negara-negara yang mayoritas muslim tapi juga di berbagai negara di Inggris juga menampakkan diri menjadi pusat ekonomi Islam bahkan Singapura juga sedang berusaha untuk menjadi pusat hub ekonomi Islam saya meyakini menjalankan pandat-pandat pembangunan untuk memakmurkan rakyat secara berkeadilan akan mendatangkan kemuliaan bagi para pelakunya. Ke depan nilai-nilai keadilan, pemerataan partisipasi rakyat dan efisiensi dalam pola pembangunan berkelanjutan mesti lebih giat dipraktikkan di seluruh dimensi pembangunan. Lebih khusus nilai-nilai Islam yang melekat erat Dalam kehidupan masyarakat Aceh, saya kira Aceh adalah negara yang masyarakat daerah yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Bukan saja seperti saya katakan akidahnya, ibadahnya, tapi juga muamalahnya. Mesti terus dihayati sebagai model kuat, terus semakin membumikan, serta memajukan ekonomi dan keuangan syariah di wilayah ini. Dan saya memberi apresiasi karena Aceh sudah mengkonversi lebih dulu bank pembangunan daerahnya sebagai bank pembangunan daerah yang full syariah, yang pertama saya kira, dan sekarang sudah ada di Sumat di Riau. Kemudian juga di NTB dan Sumatera Barat juga sedang mengkonversi menjadi syariah full, full syariah. Untuk itu segenap pemuka agama dan para ulama mesti terus melakukan ijtihad-ijtihad di dalam rangka mengembangkan kajian dan pemikiran di bidang ekonomi dan keuangan syariah kontemporer yang melahirkan solusi-solusi makharij-makharij yang konkret atas berbagai persoalan masa kini dan mendatang. sekarang persoalan-persoalan ekonomi dan keuangan syariah itu berkembang pesat sehingga banyak transaksi-transaksi baru yang harus direspon oleh para ulama. Contoh misalnya, kalau dulu itu cara kita berjual beli, saling menyerahkan, atau al kabut pasifiknya itu saya terima jual saya terima beli sekarang tidak ada lagi orang yang berjualan langsung seperti itu jadi terima jual terima belinya lewat online ya lewat tidak bertemu lagi nah jadi namanya kabut hukmi secara hukumnya dan banyak lagi transaksi-transaksi yang sekarang harus direspon oleh para ulama kita ke depan. Begitu pula dalam memperlakukan kanun lembaga kewangan syariah, meski dihadapkan pada tantangan dan hal ini tetap merupakan momentum berharga bagi masyarakat Aceh untuk lepas landas memulai hijrah dari konvensional menjadi syariah. Sekali lagi, tidak hanya di bidang akidah, di bidang ibadah, di bidang jinayah, tapi juga di bidang mu'amalah, munakahah, dan mu'amalah. Masa awal penyesuaian biasanya menghadirkan riak-riak, namun saya optimis proses konvensi ini dapat berjalan sukses melalui penyikapan dan penahapan yang terukur serta mengedepankan kualitas daya saing dan kemanfaatan bagi umat. Hadirin yang saya hormati, kehadiran KDEKS Provinsi Aceh saya yakini akan memacu laju pengembangan ekonomi dan keuangan syariat di bumi Serambi Mekah ini. Saya perlu sampaikan bahwa sudah lebih dari 22 provinsi sekarang sudah terbentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah. Dan nanti kita akan adakan rapat koordinasi antar KDEKS untuk menyamakan persensi, mengkoordinasikan dan saya harap melalui KDEKS ini ekonomi dan keuangan daerah syariah daerah akan bisa dikembangkan, ya, akan bisa di, dihidupkan. Memang selama ini baru ada Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah, KNEKS. Perlu saya jelaskan bahwa KNEKS itu ketuanya Presiden wakil ketuanya dan ketua hariannya wakil presiden sekretarisnya menteri keuangan anggotanya empat menko dan semua menteri terkait jadi itu semua terlibat semua menteri oleh karena itu Komite Gerakan Ekonomi Nasional adalah gerakan nasional. Dan ini patut kita syukuri bahwa sekarang di Indonesia tidak hanya konvensional, tapi juga syariah. Ekonomi sudah menganut dual economic system, syariah dan konvensional. Masalah banknya sudah dual banking system, ya. kemudian juga keuangannya juga dual financial system syariah dan konvensional. Oleh karena itu kita berharap dengan adanya KDKS di Provinsi Asia ini tidak tidak terbatas pada penguatan keuangan syariah saja tapi juga pada sektor industri produk halal, dana sosial syariah, bisnis dan kewirausahaan syariah hingga peningkatan edukasi literasi sekaligus inklusi ekonomi syariah. Perlu saya jelaskan bahwa memang fokus ekonomi dan keuangan syariah pertama adalah industri halal. Karena selama ini Indonesia ini hanya menjadi pemberi sertifikasi, hanya memberi cap saja terhadap produk-produk halal di berbagai dunia. Ya, dan sekarang kita ingin menjadi produsen halal terbesar, dan kita sudah bertekad 2024 ini sudah kita bisa menjadi produsen halal terbesar di dunia. Juga di industri keuangan kita sudah juga memiliki nomor yang e, nomor dua di dunia dan kita sudah punya bank BSI sudah berada di tidak hanya di Indonesia sudah buka di, di Dubai dan akan buka juga di e, Saudi Arabia dan di berbagai tempat yang lainnya. Nah yang ketiga itu yaitu apa dana sosial syariah zakat wakaf ya dan juga uh, infak dan sadakah. Saya mengapresiasi pemerintah daerah Aceh yang sudah membangun Baitul Mal untuk menampung uh, <tuh> yang untuk kita mengambil harta dari orang-orang yang kaya yaitu khazum min wa turaddu ila ini diambil dari yang kaya untuk diberikan kepada yang orang-orang eh, yang masih miskin yang belum ekonominya belum baik dan saya akan permintaan supaya zakat nanti bisa mengurangi pajak kita sedang perjuangkan Supaya nanti usulan itu bisa terlaksana, tapi yang lebih penting lagi yaitu yang keempat: fokus, yaitu usaha atau bisnis yang syariah, yaitu untuk mengembangkan para pengusaha. Kenapa? Karena tidak mungkin industri halal berkembang, industri keuangan berkembang, dan tidak akan juga ada orang yang berzakat, berinfak bersedekah kalau tidak ada pengusahanya oleh karena itu membangun pengusaha yang syariah itu menjadi unsur paling penting jadi kalau ins kalau instrumen lain itu ibaratnya itu bisnya ya maka instrumen pengusaha ini adalah penumpangnya jadi bis-bis yang terpanjang banyak itu tidak akan ada artinya kalau tidak ada yang menumpangnya tidak ada penumpangnya, yaitu pengusaha ini. Oleh karena itu pengusaha itu harus dibangun, pertama dengan menginkubasi potensi-potensi pengusaha yang berbasis syariah, yang selama ini belum belum tumbuh, ditumbuhkan. Yang sudah ada, dikuatkan. Dan yang tiga, paling penting, menghijrahkan pengusaha yang selama ini dikonvensional, Menjadi pengusaha yang syariah, kiai-kiai jangan sampai kiai abu-abu, ya, sampai jangan sampai menjadi ya menggunakan instrumen yang konvensional. Kalau begitu, abunya belum abu syariah, masih abu konvensional. Kalau pesantren yang masih menggunakan sistem konvensional berarti pesantrennya belum syariah, baru pesantren konvensional namanya. Ya, Jadi kalau di dalam Al-Quran di, disebut ba ahukmal ah, jahiliyah di apa kalian masih mengambil hukum jahiliyah? Jahiliyah tidak mengikuti syariah. Saya kira membangun pengusaha Muslim dan menghijrahkan mereka itu menjadi tugas penting yang harus kita lakukan. Untuk itu saya ingin menyampaikan sejumlah pesan kepada jajaran KDEKS yang telah dikukuhkan. Pertama, susun program serta kebijakan secara holistik pada semua sektor pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Layaknya arsitek, KDEKS mesti mampu merancang bangunan program dan kebijakan yang kokoh dan bagus dengan menggandeng partisipasi aktif semua pihak dalam mengoptimalkan kinerja sektor-sektor unggulan ekonomi dan keuangan syariah yang ada di Aceh. Jadikan ekonomi syariah sebagai jawaban atas berbagai permasalahan real yang dihadapi umat termasuk pemberantasan kemiskinan, stunting maupun juga pemberdayaan UMKM. Kedua dorong investasi dan kolaborasi yang diwarnai kekhasan budaya Aceh. Pada sektor industri produk halal misalnya, siapa yang tak kenal kopi Gayo? Di balik kenikmatan kopi Gayo ada petani-petani kopi Aceh yang mau konsisten meningkatkan kualitas dan mengubah cara pandang produksi agar berorientasi pada ekspor dengan tajam. Ekspor bukan hanya uh, bahan baku, bahan mentah tapi juga dihilirisasi. Saya kaget ketika saya di Mesir. Ternyata Mesir itu negara pengekspor luar biasa kopi Mesir ke Eropa dan ke Amerika. Tapi setelah saya tanya, apakah Mesir itu punya kopi? Ternyata tidak punya. Jadi mereka itu membeli kopi dari Indonesia. Mungkin juga kopi Gayo juga mungkin itu. Kemudian memberi rempah-rempah dari Indonesia. Kemudian kopi ini di diolah, diproduk, kemudian lahirlah kopi Mesir yang diekspor ke jadi kopinya punya Indonesia. Rempah-rempahnya punya Indonesia, tapi yang mengekspor adalah Mesir. Jadi Indonesia tidak ada yang muncul. Oleh karena itu kita harus melakukan upaya hilirisasi. Hilirisasi tidak hanya ditambang, ya, tetapi juga di produk-produk pertanian, produk-produk perkebunan, dan produk-produk yang lainnya. Data realisasi ekspor produk kopi asal Aceh pada 2022 tercatat sebesar 701 miliar dengan volume melebihi 7000 ton. Kekayaan komoditas ekspor di wilayah Aceh perlu digali dan dipadukan dengan hilirisasi agar makin banyak produk halal khas Aceh yang nantinya akan mendunia semuanya itu. Jadi dari Aceh untuk dunia. Ya. Bukan hanya untuk Indonesia, tapi untuk dunia. Secara khusus saya minta segera dilakukan terobosan langkah sertifikasi halal seiring meningkatnya minat masyarakat global untuk mengonsumsi produk yang halal dan taif. Sekarang permintaan itu makin besar. Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah membutuhkan investasi dan konsistensi seperti dukungan sarana dan infrastruktur wilayah, pengembangan kapasitas UMKM, dan pengadopsian teknologi digital. Dan saya minta UMKM-UMKM yang bisa dikembangkan, itu kita dorong ya supaya tidak semuanya jangan semua UMKM kena stunting. Ya, UMKM stunting artinya UMKM yang gede-gede, kecil terus. Tetapi pasti ada UMKM-KM yang bisa dikembangkan menjadi besar. Nah, ini kita dorong ya, ya semuanya itu. Oleh sebab itu, kolaborasi lintas pemangku kepentingan perlu terus diperluas, termasuk kemitraan usaha besar dan UMKM jadi bermitra. Dan saya mendengar dari Menteri Investasi, bahwa sekarang investor besar itu harus berkolaborasi dengan UMKM, itu diwajibkan. Ketiga, budayakan inovasi dan kreativitas yang melipat gandakan nilai tambah dan kemanfaatan bagi umat. Pengembangan ekonomi syariah ditantang untuk dibarengi dengan peningkatan kualitas dan daya saing secara konkret. Untuk itu, inovasi pada sektor kuliner halal, gaya busana muslim, fashion muslim dan sekarang kita fashion kita digemari di berbagai negara. Destinasi pariwisata ramah muslim juga sangat penting dan perlu segera dilakukan agar memberi nilai tambah yang berlipat ganda bagi ekonomi dan konsumen. Aceh dikenal dengan kerajinan tradisional yang menawan. Sentuhan motif khas Aceh pada busana muslim misalnya mesti terus diperkenalkan secara kreatif dan inovatif di ajang fashion lokal maupun mancanegara saya kira ini perlu desainer-desainer yang handal. Di luar itu Aceh juga dinobatkan sebagai destinasi wisata budaya halal terbaik di dunia pada tahun 2019. Pembenahan pada pilar utama yakni destinasi, pemasaran, industri, sumber daya manusia, dan kelembagaan harus menjadi fokus perhatian agar potensi ini semakin berkembang. Segala proses inovasi dan kreasi ini mesti tetap menjunjung tinggi nilai-nilai khas dan keluhuran budaya rakyat Aceh. Jadi inovasi ini menjadi penting. Kalau hanya mengandalkan sumber daya manusia yang mengandalkan sumber daya alam saja itu tidak cukup dan tidak berkembang. Itu perbandingannya adalah seperti Aramco yang dulu mengandalkan hanya minyak saja, tapi lama-lama minyaknya kurang. Oleh karena itu, penghasilannya menjadi turun. Tetapi produk-produk yang dikembangkan berdasarkan inovasi itu akan terus Berkembang dan terus semakin lama, semakin besar. Akhirnya, saya sampaikan apresiasi atas pengukuhan KDKS Provinsi Aceh ini, dan menutup sambutan ini sebelum menutup sambutan ini, saya ingin menyampaikan sebuah pantun: "Datang ke Aceh." Kota Serambi Mekah tiada lengkap jika belum menikmati kopi. Kdks Pacu Ekonomi dan Keuangan Syariah Mari Raih Berkah dan Makmurkan Negeri. Saya ucapkan selamat bekerja kepada Kdks Provinsi Aceh. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan ainyahnya dan meridai semua upaya yang kita lakukan wallahul muwaffiq ila aqwamit tariq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh